Dalian Soyuan Stadium for this match day two fixed two spots after their wins against China and Australia respectively. Indonesia picking up a good point on the road against Saudi Arabia, who along with China and Australia would have been disappointed by their less than ideal results from their maiden fixtures in this group. A nice cool evening here in Dalian, 23 degrees Celsius. It has been cloudy for much of the day leading into this evening. We also haven't had any of the rain which was forecast, all of it making for some comfortable conditions for this football match. Rendition of Indonesia, right? Iya, seperti saya sampaikan tadi, hanya ada satu pemain penjaga gawang yang baru saja ikut mengantu bermain sejak awal. Selebihnya adalah pemain-pemain yang bermain di luar filigran besar, termasuk di dalam tim kesebelasan mereka yang sudah mencetak 16 gol dari 84 kali bermain untuk timnas. Salah satu pemain paling senior di pertandingan ini, bukan hanya tapi bahkan di seluruh pertandingan ini. Iya, yang memang tinggi ini. Dan kalau Anda lihat, inilah dia pemirsa, susunan pemain yang diturunkan tentunya untuk laga pamungkas, laga penentuan menuju ke grup dari FIFA World Cup Qualifiers dan Indonesia. Bung Beng. Ya, kita bisa tampil dengan penjaga gawang J tampil menggantikan Jody Amat yang kemarin sempat mengalami kartu merah. Dan inilah penampilan dari Verdong. Yang kita tampil dengan 3-4-3, kita mengandalkan sebagai deep lying playmaker yang akan mencoba untuk memberikan terupas-terupas yang menjadi sihirnya Justin Hubner. Ini sebelumnya Tom Hai, dan ternyata Nathan, oh, itu dia! Sendiri tadi Marcelino, meskipun di sisi lain ada Ragnar dan Rafa yang cukup bebas. Dia menjadi kiper yang lebih hebat. Ya, hati-hati sama pojok kali ini pemirsa. Mereka akan bermain lebih berani ke tengah, lebih berani keluar. Dan ini harus hati-hati pertahanan kita. Kembali ke dalam, lagi-lagi oleh Calvin Fardo. Calvin mencari kembali, reakan dari seluruh penonton Indonesia. Menuju saya kepada Rafa Strai, langsung kepada Tom Hai. FIFA World Cup 2026 Qualifiers. Indonesia unggul sementara atas China dalam sebuah partai pamungkas. Inya Ragnar, beberapa peluang sudah dia dapatkan, beberapa usaha shooting sundulan. Ini dia pemirsa, Jaya! Saya dan sejarah tercipta. Hari Rakyat Indonesia menyambut, mensyukuri dan juga merayakan bagaimana tim nasional Indonesia Garuda.
hasil yang didapat tidak mudah. Sebuah hasil yang didapat dengan susah payah. Sebuah hasil yang didapat dengan kerja keras. Sebuah hasil yang didapat dengan air mata. Sebuah hasil yang didapat dengan susah payah. Sebuah hasil yang didapat dengan kerja keras. Sebuah hasil yang didapat tidak mudah. Sebuah hasil yang didapat dengan susah payah. Sebuah hasil yang didapat dengan kerja keras. Sebuah hasil yang didapat dengan air mata. Sebuah hasil yang didapat dengan susah payah. Sebuah hasil yang didapat dengan kerja keras. Sebuah hasil yang didapat dengan susah payah. Sebuah hasil yang didapat dengan kerja keras. Sebuah hasil yang didapat dengan segala pengorbanannya. Dan hari ini, mari kita bergembira. Mari kita merayakan. Oke lah, itu adalah simulasi pertandingan antara Timnas Indonesia versus China yang berlangsung di Qingdao Stadium, China. Jika Timnas Indonesia bisa menampilkan permainan 1-2 yang kompak, kemudian mempunyai finishing yang luar biasa di depan yang dikomandoi oleh Rafael Struik, insyaallah Indonesia akan memenangkan pertandingan dan memetik 3 poin pertama. Ya, kita sambil berharap bahwa nanti Bahrain versus Arab Saudi bermain imbang, kemudian Australia dikalahkan oleh Jepang. Kemudian jika Indonesia menang, otomatis Indonesia bisa memasuki peringkat kedua di bawah Jepang, dan itu bisa menutup rangkaian pertandingan di bulan Oktober ini sebelum menghadapi Jepang di bulan depan di Stadion Gelora Bung Karno dan menghadapi Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadi suatu kewajiban bagi Timnas Indonesia untuk memenangkan pertandingan. Saya berharap dan mungkin seluruh harapan rakyat Indonesia dalam pertandingan ini tidak ada kecurangan lagi yang terjadi, tidak ada kejanggalan lagi yang terjadi, tidak ada rasa atau provokatif yang terjadi antara kedua tim ini. Tapi saya yakin dari Timnas Indonesia tidak akan bermain seperti itu. Nggak tahu lagi kalau dengan Timnas China nanti, karena mereka mungkin harus menaruhkan harga diri mereka jika harus kalah di tangan Indonesia, karena juga mereka bermain di kandang mereka sendiri, ataupun mereka sampai detik ini belum memetik satu poin pun dalam 3 pertandingan terakhir. Mungkin mereka juga membaca bahwa menghadapi Indonesia adalah kesempatan untuk mencuri poin. Namun, tapi lihat saja dulu, Indonesia sampai detik ini belum pernah kalah sekalipun, walaupun belum pernah menang juga sekalipun, mempunyai 3 poin hasil dari 3 pertandingan, 3 imbang. Dan itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 di bawah Jepang yang mempunyai 9 poin, Arab Saudi 4 poin, Australia 4 poin, Bahrain 4 poin, dan tim Indonesia 3 poin. Jadi kemungkinan persaingan yang terjadi di grup C ini semakin ketat jika Indonesia bisa memenangkan pertandingan nanti malam. Kita berdoa bersama. Kita juga harus kompak dan mendukung. Jangan pernah memberikan provokasi kepada tim lain. Jangan, kecuali Bahrain ya. Bahrain memang kurang ajar. Bahrain memang kurang ajar wasitnya itu. Kita berdoa bersama, semoga Timnas Indonesia malam ini menampilkan permainan terbaiknya dan membuat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, yang memperduduki 280 juta manusia akan berbahagia malam ini untuk menyaksikan Indonesia menang atas Timnas China. Oke, itulah simulasi pertandingan Timnas Indonesia versus China yang berlangsung di Qingdao Stadium, China. Terima kasih. Bye. Thank you.